N6 launch pack memang berbeza lah daripada sebelum ni. Let's be more kan. Memang be more betul lah. Oh, mantul. Okay guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. So bersama aku lagi Nick Angoh. So guys, siapa yang baru lagi dalam channel aku ni, jangan lupa tekan butang subscribe. Aku rasa korang semua dah tahu dah kan, macam yang ditulis ni lah tajuk, seperti tajuk yang tertera kan. Finally, akhirnya sampai juga barang ni ke tangan aku. Aku ada ambil, ini dia N6 Launch Pack. Pada siapa yang nak tahu, aku naik dah berapa tahun dah aku rasa aku pengguna N6. Boleh katakan pengguna N6 tegar lah kan. Aku rasa aku dah simpan lagi yang lama punya. Sekejap. Ha ni, yang ni N6 2 yang masa keluaran Joe Flizzo dulu. Ha, okay, aku ada ambil kat je ni. Ya, gold. N6 2 yang keluaran Joe Flizzo ni, dia punya charge macam ni tau. Nampak? Charge dia yang jenis magnet lah, yang lekat tu. Letak je. Lepas pada tu, aku beli N6 3. Ni lah, contoh untuk N6 3. Tapi dah calar dah N6 3 aku. Berapa kali jatuh lah ni. Ni calar-calar. Asalnya N6 3 ni aku ada dua tau. Sekejap. Haa, ni dia. Yang ni yang sekarang, yang aku pakai sekarang ni. Yang ni vektor punya tau. Nampak ada pilih vektor tu. Haa, yang ni vektor punya yang aku pakai sekarang ni lah. Yang ni lah. Yang dah calar bala ni. Yang ini yang sebelum vektor aku pakai N6 3 juga. Tapi yang ni warna biru. Warna biru ni lawa tau. Tapi itulah. Hilang. Nampak macam mana? Aku pergi makan kat kedai, balik tangan kosong. Haa, itulah dia. So guys, untuk N6 yang launch pack ni, okey, sekejap aku tunjuk korang dia punya keliling dulu lah. Ni korang akan nampak dia tulis N6 launch pack. Sing kat sini dia tunjuk lah apa yang ada kat dalam. So macam sini apa yang dia kata ada kat dalam. Dia bagi N6 device, N-port multi-pack, N-skin, N-port case dengan USB-C lenyat. Apa barang-barang yang dia tulis dia nak bagi ni, nanti kita tengok dalam sekejap lagi. Lepas tu, apa lagi yang ada kat sini? Tu ada gambar tangan. Aku rasa itu untuk ni lah. Kita tekan kat sini kan, untuk buka. Lepas tu, dia punya trademark. Be More. Kenapa trademark dia Be More sekarang? Sebab katanya device ni dia dah upgrade lah. So, tanpa buang masa lagi, kita buka je lah. Aku pun dah tak sabar nak buat review ni. Nak unboxing. Haa. Okay guys, so inilah dia kotak dia. Be More, kau boleh nampak dia tulis. Lepas tu ni aku cakap tu lah, aku rasa ni kalau kita nak buka kotak tu, kita tekan kat sini lah untuk kita buka kan. And then belah sini, belah sini dia tunjuk apa yang ada kat dalam. Ada N6 device, lepas tu N-port multi-pack, N-skin, N-port case dengan USB lanyard. Kat tepi ni dia tulis N6 launch pack. So dekat belah atas ni yang dia tulis Be More ni, aku rasa sebab dia upgrade daripada yang device yang sekarang. Mana yang sekarang? So ini yang sekarang. Dan aku ada ni kan, tengok dia punya website, dia cakap dia upgrade daripada segi bateri. Lepas tu apa lagi lah, aku rasa dia mesti pakai yang sama lagi. Dia mungkin pakai Type-C lagi. Tanpa buang masa, kita buka lah. Mana tempat tekan tadi? Alright. Oh, ini dia. So, let's be more. Trying to be the best version of yourself. Thank you for purchasing the limited launch pack of the all new N6. So, apa yang aku faham, launch pack ni adalah limited edition tau. So aku tak sure kalau korang nak dapatkan pack dia ni kan, pack untuk launch pack ni, ada stock ke tak kat kedai. Kau kena tanya dulu lah kedai, sebab aku rasa limited dia punya ni, launch pack ni. So bila kita dah angkat benda lah ni, yang Let's Be More ni, kita akan nampak dia ada bagi, oh, dia ada bagi N-port satu kotak. Yang ni dia bagi aku flavor apa ni? Oh, yang ni mix kot, tak silap aku. Dia campur semua. Ada blend premium, strawberry custard, grape dengan spearmint. Blend premium je lah yang aku hisap. Yang lain aku tak hisap.
Lepas tu, ini dia. Ini dia enhance heating element. So untuk color dia, dia bagi aku color jet black. So sekarang ni semua main push je. Ni pun ada push juga. Effective alternative for smokers. Ya, betul tu. So siapa yang, kalau yang tak hisap rokok tu, aku tak sarankan lah. Sebab benda ni adalah alternative untuk semua orang yang kaki rokok. Macam aku ni dah kira macam perokok tegar dah. Sebab tu aku beli end stick ni. So kita belik dulu lah dia punya ni. Depan macam ni. Okay, kau boleh nampak. Kita boleh nampak lah. Yang aku dapat ni adalah warna hitam. So dia pun dah tulis lah, color jet black. So belah kanan ni kita akan nampak dia tertulis color device. Push untuk buka. So ni lah tulisan tadi kan. Belakang pula dia ada tulis. Kat dalam kotak ni dia ada bagi rechargeable device, which mean device ni lah kan. Lepas tu satu USB type C cable dengan 1 year limited warranty. So apa-apa jadi dekat korang punya device, contohnya lah korang hisap tak keluar asap ke, korang hisap keluar air ke, ha, manalah tahu kan. So korang ada 1 tahun warranty, boleh pergi dekat mana-mana ni lah, agent ataupun kedai yang berdekatan. So benda ini not for minors eh. Siapa yang 18 tahun ke bawah tu tak payah tengok lah video ni. Korang pergi tengok video lain. Nampak tu dia tulis, not for kids. This product is not for minors under 18 years old. So faham-faham lah. Lepas tu kalau korang nak tahu lebih lanjut, boleh pergi dekat website nastyworldwide.com. So belah atas ni tak ada apa pun. Barcode. Bawah pun tak ada. Let's go. Tapi sebelum tu aku nak belik luar kotak ni. So untuk kotak ni, belah atas dia bagi aku ini. Ini. Kita buka bawah dia pula. Oh, menarik juga ni tepi tu. So dekat tingkat bawah kotak ni, tingkat bawah, second floor lah, dia bagi N-port case. N-port case ni adalah untuk korang simpan korang punya N-port ni lah, benda ni. So benda ni korang boleh buka and then simpan satu-satu dalam ni. Yelah, sebab setiap satu kotak ada 4 tau. And then N-port ni boleh muat 3. So satu tu korang pakai, 3 lagi simpan. Function gak lah. Lepas tu dia ada bagi ni ha, N6 skin. Ha, N6 skin ni siapa yang use N6 memang function teruk smart. Kalau tak, kau tengok ni kalau tak ada N6 skin, apa dah jadi ni lah. Ni dah jadi apa lah. Jatuh lah. Pucing gigit lah. Calar habis. Calar ni pun logo pun dah tak ada rupa lah. Tapi dia punya function aku memang suka lah. Masih lagi berfungsi. Nice. Lepas tu item ni aku rasa yang last kali lah. Tak ada tingkat 3 pun. So aku rasa ini adalah USB-C lanyard. Haa, kan betul. USB-C lanyard ni, dia adalah lanyard ni. Ada tulis handstick tau. Dia adalah lanyard. Dan dia adalah charger. Nampak tu. Function rooks. Kita masukkan balik. Ini aku rasa korang tepek dekat korang punya end skin tadi kot. Nanti yang tepek kat end skin lah. So barang apa yang dia dah bagi aku, sekejap aku susun. Okay guys, so ini adalah barang-barang yang dia dah bagi dekat aku. Lanyard, N-port, skin, N-port case dan juga case untuk lanyard tadi. Awal agak. Dan juga dia punya device. Ini lah. Kalau tak ada benda ni, korang tak ada. Tak boleh buat apa. Kau kita buka luar yang ni.
Handsome. Mana push tadi? Ini dia. Kita push satu kali. Baik. Tak ada keluar apa pun. Oh, peel here. Kita peel dulu. The moment of truth. Oh, tak nampak lagi. Okay, so kalau korang nak tahu apa-apa pasal warranty, korang boleh scan dia punya QR code yang ada kat dalam kotak ni. Ini dia. Nampak kalau kita macam sekali tengok je, nampak macam yang lama punya device pun ada juga. So, macam yang kita faham lah, ini adalah dia punya penambahbaikan daripada device yang lama. Ni, nampak eh? Rasa dia macam tak ada beza dengan yang lama ni. Dia tak ada beza je. Saiz pun sama. Cuma dia lagi tebal. Yang bawah yang baru, atas ni yang lama. Ni yang tiga je, ni yang baru punya. Upgrade version. So dekat bawah ni dia ada tulis N6 saja. Okay guys, so moment of truth. Aku nak try. Sebelum tu korang boleh nampak dia ada bagi USB Type-C cable eh. Designed by N Malaysia. NC Malaysia lah kan. So dia bagi 4 flavor dekat aku untuk aku try. Tapi aku rasa aku try ni strawberry custard, ni blank premium, ni grape, dan ini spearmint. Aku rasa aku try ni lah, blank premium. Sebab aku main sub blank pun, aku memang tegar dengan blank daripada dulu lagi. Cuma blank premium aku suka jugalah. Cuma yang aku paling suka sekali vanilla. Okay, so inilah barang-barang yang dia akan bagi dekat korang kalau korang beli nanti. Kalau korang boleh dapatkan launch pack, inilah barang-barang yang korang akan dapat. Tada. Okay guys, so aku buka dulu aku punya flavor yang blank premium yang dia bagi ni untuk aku try. First test lah. Oh, dia punya ni masih sama lagi dengan Citri yang sekarang lah. LED dia tu, korang tengok dia akan pusing-pusing. One more time. Nampak? Dia macam titit. Oh, Ultraman baik. Okay, first try. Padu baik. Aku boleh rasa dia punya instant power dia tu memang berbeza lah daripada sebelum ni. Dia punya fire tu. One more time. Tak salah lagi. Kan dia kata dia punya trademark yang untuk version baru ni 2023 punya ni, let's be more kan. Memang be more betul lah. Sebab aku ada dapat rasakan lah dia punya improvement daripada yang sebelum ni, NC3 yang sebelum ni kan. Sebab daripada segi rupa aku boleh katakan sama sahaja, cuma yang ni dia macam lagi berat sikit daripada yang ni. Aku tak sure lah, tapi aku rasa dia punya yang baru ni lagi berat. So aku dapat assume yang dia punya yang baru ni mungkin daripada segi bateri mungkin lebih tahan lama. Oh, mantul. Sebab bila aku isap yang ini, aku dapat rasa dia punya fire tu kuat ah. Memang betul-betul hit throat kau ah. Aku tak rasa yang lama pula. Yang lama dia macam ada something. Aku rasa kalau siapa yang hisap rokok mesti tahu dia ada something yang macam korang kalau hisap rokok yang, kalau korang hisap rokok yang filter punya, lepas tu tiba-tiba korang ambil yang light punya kan. Dia macam ada something yang kurang kat situ. So macam yang baru sekarang ni aku dapat rasa dia punya tebal dia tu adalah. Sebab aku bukannya jenis yang hisap benda lah ni untuk asap banyak ke apa ke. Ngam.
Ngamsoi. Okay guys, so kita dah sampai dekat penghujung. So aku akan ulang balik apa yang kita akan dapat kalau korang boleh dapatkan launch pack ni. Device satu, lepas tu import satu, dengan import dengan empat jenis flavor yang berbeza. And then dia akan bagi kat korang skin satu. Skin ni adalah untuk protect korang punya device daripada jadi macam ni yang lama aku punya ni. Tengok calar-calar. Lepas tu dia orang akan bagi korang lenyap yang ada USB device sekali. USB type A ke type C. Dan lenyap tu dia akan bagi sekali dengan ni lah. Casing untuk lenyap. Lepas tu dia akan bagi dekat korang N-Port case. N-Port case ni untuk korang simpan korang punya N-Port kat dalam. So tak payah nak simpan kotak ni, boleh simpan dalam case dia je. Okay guys, so aku rasa review aku untuk N-Seek yang launch pack ni, yang B-More punya ni kan, sampai di sini saja guys. So guys, aku harap kalau siapa yang berminat boleh try dulu, tanya mana-mana kedai ataupun ejen N-Seek yang berhampiran dengan tempat anda kan. Mana tahu rezeki korang dapat juga launch pack ni. Sebab setahu aku yang launchpad ni adalah limited edition, so tak semua orang akan dapat. Maksudnya kuantiti dia pun limited lah kan. So guys, untuk yang N-Seek baru ni aku tengok dia ada tulis dia improve daripada segi firing. Lepas tu dia improve daripada segi bateri dia. Dia tulis all day battery performance. So kita dapat agak lah yang dia punya bateri ni lebih tahan lama daripada yang sebelumnya. So guys, apa pendapat korang tentang N-Seek launch pack ni? So apa pendapat korang, drop the comment di bawah. So guys, jangan lupa subscribe this channel, like the video dan juga jangan lupa share. So guys, semoga kita bertemu lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.